kami sambil dibantu pantau untuk kualitas gambar dan juga suara saya, teman-teman. Kalau suara saya udah pasti mas-masan dur nanti karo kermenjangan. Wah ya jauh mas Jo, jauh lah. Tinggian kekermenjangan lah. Malam Mas Ardian Putra, terima kasih sudah hadir. Gambar bagus, suara jelas, siap. Rasa ada yang kurang. Yang kurang jangan dirasain tapi dipikir ya, bro. Assalamualaikum ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu teman-teman, saya istirahat dulu. Tadi siang dari atas kelihatan ya teman-teman, sekarang cuma kelihatan lampu-lampunya aja. Hadir. Siap Mas Dian, terima kasih sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari rumah bawa kompor, bawa gas. Kopinya beli di jalan. Airnya lupa. Aduh. Padahal tadi saya udah dulu. Tadi saya udah ini apa? Udah kepikiran mau ngopi bareng gitu. Baru inget di bawah barusan. Airnya belum bawa. Nah. Ngapain bawa kopi ya? Saya kayaknya butuh senter kepala nih. Terlalu redup. Tolong Agung pantau, siap Mas Sinopati, terima kasih sudah hadir. Kita pakai senter kepala dulu teman-teman. Mas Randy bawa dua senter. Di sebelah mana Mas Jo?
Barangkali mungkin iya Mas Jo, saya nggak terlalu merhatiin pas manjat. Tumben Mas Jo nongol. Sebenarnya juga nongol kemarin Mas Dian, cuma saya juga nggak ngeh kemarin kalau Mas Jo juga nongol. Tadi siang padahal anginnya kenceng di sini ya teman-teman. Tapi sekarang nggak ada angin sama sekali. Kita coba ke sana ya. Nggak ada jalan bro di sini. Assalamualaikum ya, aku boleh permisi. Permisi. Ini nggak ada angin sama sekali teman-teman, dan saya salah pakai jaket. Jaket kulit yang saya pakai. Di kondisi panas malah dia ikut panas, kondisi dingin malah makin dingin. Barangkali teman-teman melihat sesuatu, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum. Mungkin Mas Randy ada rasa-rasa sesuatu barangkali. Enggak sih, jadi dari tadi kita naik sebenarnya sudah disambut nih sama beberapa apa ya yang menunggu di sini. Jadi insya Allah kita disambut baik, karena tadi sebelum kesini pun ketika dicari di bawah terowongan, terus ketika mau naik, saya sudah coba izin, gitu kan. Jadi, insya Allah kita dilancarkan untuk berkunjung ke tempat ini. Amin, siap. Dan kayaknya tadi kalau saya nggak salah di bawah sana ada sumur ya. Mungkin Mas Randy tahu itu fungsinya buat apa, selain selain kayaknya mungkin buat pas mereka para warga butuh pas ketika renovasi ini mungkin dipakai, atau mungkin ada fungsi lain barangkali. Untuk fungsinya sendiri itu memang sebenarnya itu untuk apa kebutuhan warga sini, terus untuk itu sebenarnya sumur-sumur tua ya, itu sumur tua, dan untuk pembangunan ini juga tempat ini, terus memang sebenarnya sih bukan suatu sumur yang dikeramatkan, jadi ya hanya untuk sebatas
kebutuhan warga aja. Terus memang sudah itu memang sudah lama banget untuk sumurnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada yang sesuatu. Ya di luar itu kita saya sih nggak tahu ya untuk fungsi lainnya. Tapi setahu saya untuk sumur itu sendiri hanya sebagai ketika ada musim kemarau, nah para warga biasanya mengambilnya dari sini. Kayak gitu. Oh gitu. Saya pikir mungkin ada fungsi lain gitu. Saya tadi sempat sampai ke depan sana, sempat sampai ke yang ada keranda. Yang depan jalan itu yang. Seperti yang Mas Randy sampaikan barusan, jadi kata Mas Randy ketika kita berdua sudah sampai di lokasi ini, di bagian terowongan tadi sudah disambut oleh yang ini ya teman-teman. Barangkali juga teman-teman Mas Jo dan yang lain melihat sesuatu, silakan sampaikan di komentar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Ardian Putra. Tadi siang saya sudah sempat sampai ke sini ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa lihat tuh, alhamdulillah cuaca angin cerah untuk malam hari ini, kelihatannya bulannya separuh. Ngomong-ngomong sekarang malam Jumat apa teman-teman? Ada satu pohon beringin di sini, tapi nggak gede sih, pohon beringin kecil yang di dekat sumur ini, di depan kita ini sumurnya ya, yang tadi siang sempat kita lihat. Mas Bling, apa kabar Mas Bling? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumurnya ya teman-teman, yang tadi siang kita sempat lihat. Sebenarnya nggak dalam, batas ini aja sepanjang pelepah kelapa separohnya, tapi sudah lama nggak difungsikan ya teman-teman. Kelihatan ini dari timbanya juga udah nggak ada. Jumat Pahing, saya kira kliwon. Waalaikumsalam Mbak Ama, terima kasih sudah hadir. Salam buat teman-teman di Kendari.
salah jalan kita. Kalau Mas sendiri gimana, Mas? Kalau saya lebih jujur aja, kalau saya lebih peka kalau kondisi sendiri ya. Oh gitu. Memang iya. Jadi kalau untuk sendiri memang biasanya lebih. Iya, jadi kan tingkat-tingkat kepekaannya kan lebih tinggi, ya? Lebih tajam kalau lebih, sendiri. Iya, lebih sensitif. Karena saya sudah biasa sendiri. Paling kalau ke di Purworejo paling kadang dua kali pernah sama Mas Jo yang kemarin. Kalau di daerah ini belum belum pernah bareng ini bareng teman. Oke. Jadi biasanya saya sendirian. Kita coba cek rumah kerandanya teman-teman yang tadi siang. Ini kalau jalan ini kan ada jalan kecil nih, sampai ke mana Mas Randy? Oh iya, kalau untuk jalan kecil ini itu tembusnya nanti ke terowongan sebelah utara Mas. Jadi untuk alternatifnya dari terowongan utara memang bisa naik ke makam sini, tapi lewatnya ya jalan kecil itu setapak sih. Oh gitu. Nah, dan kita ini memang betul-betul sedang di atas terowongan kereta api yang tadi di bawah itu. Ya. Saya kira ini sampai ke kali tadi siang Pak, saya pikir cuma sampai sini berarti Mas ya. Cuma sampai sini cek lokasi terus saya balik lagi. Iya, jadi kalau ke sana sudah rumah warga sih sebenarnya, tapi di bawah ya. Malah diledekin. Semalam itu kabur Mas Dian, gara-gara hujan langsung langsung kabur saya. Jadi kalau dilihat dari bagian bawah tadi, pas kita nengok ke atas, kita memang makam-makam ini persis di atas terowongan yang tadi di bawah ya teman-teman. Halo Mas Guntoro, ini di Banyumas, Banyanegara. Ini karena Mas Randy juga punya channel YouTube, dia suka hunting stasiun-stasiun kereta api, jadi saya berikan kesempatan dia untuk ini jalan sendiri ya teman-teman. Ini adalah rumah kerandanya, kita coba dekati. Tapi kelihatan dari apa, dari bentuknya yang kotor kayaknya lebih sering yang dipakai itu yang di bagian bawah tadi ya teman-teman, yang pas jalan tanjakan ke atas sini. Hanya kalau ini kelihatan apa namanya kotor, kayaknya udah lama nggak dipakai.
Ini di Banyumas, Mas Guntoro, barangkali mau nyusul silakan ke sini, nanti kita ngopi bareng. Cuma saya nyari airnya dulu karena saya lupa bawa air. Mungkin teman-teman bisa lihat ya suara kereta api di arah depan sana, di balik bukit ini kayaknya. Tapi ngomong-ngomong, ini apa terowongan yang barunya di mana, Mas Randy? Kalau terowongan yang baru itu di sebelah baratnya lagi, Mas. Jadi kurang lebih kalau jarak dari terowongan yang lama itu mungkin sekitar 500 meter ya, mungkin sekitar 400 meter. Dan itu sudah double track sih. Jadi pertimbangan terowongan lama di nonaktifan gitu memang karena karena supaya perjalanan kereta api lebih efisien sih ya, lebih efisien kayak gitu kan. Jadi lebih cepat aja. Akhirnya terowongan yang lama ditutup. Jadi selain terowongan untuk yang ditutup, ada lagi terowongan kebasen. Itu lebih pendek sih. Mungkin teman-teman ada yang pernah berkunjung nih ke terowongan kebasen. Itu di bawah overpass kebasen. Kalau mungkin teman-teman di daerah Banyumas atau Purwokerto sekitarnya, itu ada di situ. Cuma kebetulan sudah ditutup ya dua sisinya, jadi memang nggak bisa dimasuki oleh orang apa ya, sekedar untuk pengen masuk kayak gitu udah nggak bisa. Jadi sama sih seperti kayak terowongan otok di sini, sebelah utaranya memang sudah dibikin gerbang dan digembok. Jadi kita tadi masuknya lewat sisi selatan.